Okay, hari ni aku nak cerita tentang tim paling hebat kat dunia, Liverpool. So, awal-awalnya aku nak ucapkan tahniah dulu lah sebab akhirnya selepas 30 tahun, Liverpool berjaya menjadi juara. Dia macam satu sumpahan 30 tahun guys. So, hari ni aku nak cerita tentang sumpahan Liverpool. Benda ni rasanya tak ramai kot orang tahu kecuali penyokong Liverpool sendirilah. So benda ni dia macam satu cerita dongeng lah pada masa lalu. Cerita ni diceritakan oleh seorang legenda Liverpool iaitu goalkeeper mereka iaitu Bruce Grobler. So untuk yang mengetahui, Bruce Grobler ni memang legenda Liverpool lah. Dia dah main 14 tahun dekat Liverpool. Penyokong Liverpool confirm ingatnya lah final 1984 punya final Champions League. Dia adalah penyelamat Liverpool dan seterusnya memenangi Champions League pada tahun itu. So ceritanya pada waktu 1992 pada satu testimonial match, so Bruce Grobler ni dia telah ditaja oleh sebuah company arak lah, wine. So waktu tu company ni telah bawa seorang witch doctor, dalam bahasa Melayu ni bomoh lah, macam ahli nujum bomoh macam tu lah. So ahli bomoh ni dia telah bawa ke dalam Anfield. So bomoh ni dia telah melakukan mantra misteri. So mantra yang diorang buat adalah dia telah letakkan satu sumpahan yang menyatakan Liverpool takkan lagi menang Liga tanpa Jungleman. So Jungleman yang dimasukkan dekat sini adalah Bruce Grobler lah. Grobler tu adalah dipanggil oleh fans sebagai seorang Jungleman. So maknanya tanpa Bruce Grobler main untuk Liverpool, Liverpool takkan menang lagi Liga. Tarik cerita gue kan. So macam mana dia nak break the curse ni, nak break sumpahan ni, so dia kena kencing dan air kencing dia tu dia kena lemparkan kat tiang-tiang goalkeeper kat Anfield tu. Bunyi macam mengarut kan, tapi benda tu yang dia buat. Kan kau jangan gelap kan? Cerita ni memang betul kan? So pada tahun 2014 macam tu lah, Grobler ni dia bawa macam perasan tentang sumpahan tu. Dia pun cuba untuk apa kata break the curse lah, untuk meleraikan sumpahan ni. So dia pergilah kencing dekat tiang Anfield tu. Anfield kan ada satu side kita panggil sebagai Anfield Road, satu lagi side kita panggil The Cops. So waktu tu dia hanya sempat kencing lah, orang kata kencing dekat The Cops ends tu. Tapi masalahnya waktu tu dia macam ditangkap lah pengawal. Mana boleh kencing kat Anfield? Dia hanya sempat kencing kat satu tiang je, satu lagi tak berjaya lagi. So disebabkan itu dia kata tahun itu 2014, Gerrard slip pula, baru nak menang Liga dah kalah lagi, dah nombor 2. So sumpahan tu tidak berjaya dileraikan lagi lah. So nak jadikan cerita pada 2018 lah, ada satu corporate match. So Bruce Grobler ni dia telah mendapat idea lah, sebabkan dia beraksi pada peluangan tu, dia telah ambil satu botol air, kencing dalam botol air tu. Lepas tu waktu set first half, dia berada dekat Anfield Road punya palang gol, dia lemparnya dia punya air kencing dekat palang tu. Second half pula dia buat lagi sekali dekat club end tu, katanya untuk meleraikan sumpahan ni lah. So daripada situ, daripada 2018 tu, kebetulan pula 2019 sengam Liverpool menang piala pertama dalam masa yang lama jugalah, iaitu Champions League. Tapi tahun ni Alhamdulillah 2020 berjaya juga menang Liga kan. So sumpahan tu bergantunglah pada korang nak percaya ke tak nak percaya ke, tapi pada aku benda ni lawak lah kan. Sumpahan tak menang Liga tapi memang 30 tahun memang sumpahan jugalah. Tapi fan MU korang jangan gelak. Korang pun tantahkan 30 tahun lagi baru menang Liga, kena sumpahan juga. Okay, ciao.